Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa dalilu ala qidamihi taala, dan dalil atas dahulunya Allah taala, annahu, yaitu bahwasannya, idza lam yakun qadiman kana hadisan. Apabila tidak Allah qadim, niscaya Allah baharu. Li'annahu la wasitata, karena bahwa enggak ada perantara, bainal qadimi wal hadisi, antara qadim dan hadis. Fakulu syai'in, maka setiap sesuatu, intafa'an hul kidam, yang ternapai darinya oleh kidam, sabata lahul hudus, maka tetap baginya oleh baharu. Wa iza kana ta'ala hadisan, dan apabila adalah Allah Ta'ala itu baharu, ibtakar, maka ya, Allah butuh. Kalau dikatakan Allah baharu, Allah butuh ila muhdisin, kepada muhdis. Yuhdisuhu, kepada muhdis yang mengadakan. Yang mengadakan ia akan dia. Ya, butuh kepada muhdis. Butuh Allah kepada muhdis. Yang muhdis itu mengadakan Allah. Ya, tapi ini mustahil. Ya. Waftaqara muhdisuhu, dan butuh muhdisnya juga. Yang mengadakan itu ila muhdisin, kepada muhdis yang lainnya. Wa kadza, dan seterusnya. Fa'in lam takfil muhdisuna, maka jika belum berhenti muhdisnya, lazim tasalsul, berhenti terus nyambung terus. Wahwa tatabul asyai wa'idan ba'da wa'idin ila ma lani ayatalahu, yaitulah berturut-turutnya segala sesuatu satu demi satu, hingga kepada sesuatu yang enggak ada hingganya. Itu namanya apa? Tasalsul, enggak ada hingganya. Wa tasalsul muhalun, tasalsul itu mustahil buat Allah, enggak ada Allah tasalsul. Terus ke atas, enggak ada. Ada yang menciptakan, enggak ada begitu. Allah yang menciptakan semuanya. Ya. Wa izan tafatil muhdisuna, dan apabila ternape oleh segala yang mengadakan, bi an qila, bahwa dikatakan, inal muhdisa, sesungguhnya muhdis yang mengadakan, allazi ahdas Allah, yang dimana mengadakan ya akan Allah, ahdas Allah, ya, maka Allah mengadakan akan dia, lazim daun, wa huwa tawaqqufu syai' ala syai'in akhara, tawaqquf alaih, itulah berhentinya sesuatu, artinya butuh sesuatu atas sesuatu yang lainnya, ya, yang ia berhenti di atasnya. Fa innahu, maka sesungguhnya, iza kana Allah azza wa jalla muhdisun, apabila bagi iza kana lillahi azza wa jalla, apabila ada bagi Allah azza wa jalla, mempunyai, ya, ada yang mengadakan, kana mutawaqifan, niscaya Allah itu butuh, ala hadzal muhdisi, atas ini mengadakan. Nah, itu mustahil, ya. Wakan farudna anallah, dan sungguh telah kami tetapkan bahwasanya Allah Ta'ala ahdasa hazal muhdisa, Allah yang mengadakan ini, yang mengadakan. Fayakunul muhdisu mutawakifan ala Allah, maka kalau begitu adalah, maka adalah muhdis yang mengadakan itu butuh, ya, terhenti, maksudnya butuh terhenti itu kepada Allah Ta'ala. Wadawru muhalun, daur muter, ya, daur itu muter, itu mustahil. Ay, maksudnya la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, tidak tergambar pada akal, pada adanya. Jadi kalau begitu apa? Ya, ini ditakwil sama akal. Ditakwil sama akal. Itu maksudnya itu. Ditakwil sama akal. Ditafsirkan oleh akal. Akal kita enggak nerima yang namanya Allah daur. Sama Allah ada di atas aras, ditakwil sama akal. Nggak mungkin Allah di atas aras, ngapain masa Allah duduk-duduk sana. Berarti apa? Sama dengan makhluk mujassimah, berarti kita kalau begitu. Enggak. Ya. Allah laisa kamitsli syai'un. Enggak. Ya. Enggak seperti itu Allah. Laisa bimakan. Di mana Allah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Fa hasil dalil, maka kesimpulan dalil, an takuna, yaitu bahwa engkau katakan, law kana Allahu ghairu qadibin, jikalau adalah Allah Ta'ala tidak qadim, bian kana hadisan, dengan bahwa Allah Ta'ala itu baharu,
laftaqarat nisaya butu iya ila muhdisin, kepada mengadakan, kepada yang mengadakan, fayalzamu dauru awitasalsul, maka kalau begitu lazim ya daur awitasalsul atau tasalsul wa umamu alani, keduanya mustahil bagi Allah begitu. Fayakunu khulusu mu'alan, maka adalah bahrunya itu mustahil. Fasabata kidamu, maka kalau begitu tetaplah kidamnya Allah. Allah maha dahulu, dahulunya enggak didahului dengan tidak ada, selalu ya Allah dahulu. Wa awal matlubu, itulah yang dituntut. Wa adza dalilu, ini dalil al-ijmali li qidami ta'ala, namanya dalil ijmali bagi kidamnya Allah ta'ala. Wa mi yakhruju mukallafu min riqati min ribqati taqlidi, dan dengannya keluarlah seorang mukallaf dari kekangan taklid. Alladzi yakhludu sahibuhu fin nari ala ra'i bin al-arabi wa sanusi kama taqadama. Keluar ya dengannya, maka keluarlah seorang mukallaf dari kekangan taklid yang bisa kekal oleh pelaku taklid di neraka menurut pendapat Ibn al-Arabi dan Sanusi, Imam Sanusi, sebagaimana terlalu keterangannya sudah kita jelasin. Iman orang yang taklid menurut Ibn al-Arabi dan Sanusi, Imam Sanusi, ya bakal di neraka. Ya. Tapi ini pendapat, ya pendapat ini tidak yang kuat. Ada lagi yang kuat, ya ditakwil. Ya, kalau dia orang ngerti, orang paham. Ya, orang paham dia maksiat. Kalau dia enggak paham, ya enggak maksiat. Kalau dia enggak paham, enggak maksiat. Taklid, enggak apa-apa. Iya. Seperti nenek-nenek, ya kan udah enggak paham, enggak ngerti. Ada ibu-ibu kan yang begitu enggak ngerti, enggak pandai. Maka ini enggak jadi maksiat karena enggak ngerti. Dia iman taklid aja, sahih imannya. Ini pendapat yang kuat. Ala kulli hal, kita belajar biar benar, biar sungguh, ya, biar ngerti. Ya, mudah-mudahan iman kita sahih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima kita. Wallahu a'lam bishawab.